Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Puluhan rumah semi-permanen yang berada di Setiabudi, Jakarta Selatan, ludes terbakar. Diduga api muncul dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Kobaran api begitu cepat menghanguskan puluhan rumah semi-permanen yang berada di Jalan Edi 9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang melihat api membesar meneriaki penghuni rumah di sebelahnya untuk menyelamatkan diri. Terdapat 30 rumah semi-permanen ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Terbakarnya perumahan penduduk, cuma dia semi-permanen. Jadi bahannya sudah terbakar. Hanya rumah penduduk saja, apakah ada kios-kios yang terbakar, Pak? Enggak, ini rumah penduduk kayak kos-kosan gitu. Jadi sedikit area yang terbakarnya, tapi 30 rumah yang di data sementara ya. Dugaan sementaranya apa sih, Pak? Dugaan sementara belum kita masuk ke sana. Jadi nanti kita koordinasi dengan Polsek, akan kita serahkan ke Polsek.